satu saksi harus didukung oleh alat bukti yang lain. Kalau tidak ada alat bukti yang lain, dia tidak memberi, tidak bisa dijadikan bukti. Itu artinya apa? Dalam prinsip hukumnya, itu berarti tiga yang benar, satu yang tidak benar. Bagaimana pendapat ahli untuk tuduhan seperti ini? Apakah keterangan si B ini dapat memenuhi apa yang dituduhkan oleh jaksa yang dimaksud dengan pasal 21 merintangi, menghalangi, dan atau menggagalkan? Baik, ahli jawab atau ahli sampaikan keterangan terkait dengan masalah kedudukan saksi seorang diri tadi. Maka dalam hukum pidana, satu saksi saja bukan alat bukti. Seorang diri, satu saksi saja itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dan oleh sebab itu, satu saksi harus didukung oleh alat bukti yang lain. Kalau tidak ada alat bukti yang lain, dia tidak bisa dijadikan bukti sebagai sebuah keterangan saksi, karena satu keterangan saksi bukanlah sebagai alat bukti. Nah, karena itu, maka kalau terjadi terhadap pokok masalah yang digambarkan tadi, bahwa dia ngomong seorang diri seolah dia mengalami sesuatu, terus ngomong seorang tanpa ada bukti-bukti, ya, kalau menurut tadi itu keterangan yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Maka keterangan harus dibuktikan yang lain atau didukung dengan alat bukti yang lain, entah itu alat bukti kalau itu dana transfer dan sebagainya, didukung dengan alat bukti yang lain. Tanpa dengan alat bukti yang lain itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena satu keterangan saksi bukanlah keterangan saksi sebagai alat bukti. Baik, saya tambah lagi ya. Saksi B ya, yang tadi menuduh kepada si A ya. Saksi B yang tadi menuduh kepada si A. Menyatakan bahwa media komunikasi dengan si A adalah melalui suatu account Facebook. Ya. Nah, si A ini tidak mempunyai Facebook. Dan ternyata ada saksi lain di muka persidangan yang menegaskan bahwa akun Facebook, sebutlah tadi itu akun FaceTime K, ya. Jadi ada saksi lain yang menyatakan akun FaceTime K itu dipakai oleh si J, ya, dipakai si J. Jadi ada tiga orang saksi, sebutlah saksi X, saksi Y, saksi Z, semua menyatakan itu akun FaceTime adalah si J yang punya. Tapi oleh si saksi B tadi menuduh bahwa A yang menggunakan FaceTime, sedangkan A tidak menggunakan FaceTime, dan pada device handphone sudah dicek tidak ada sama sekali akun Kaisar, akun K, akun FaceTime K itu tidak ada sama sekali. Seperti hal yang seperti ini, bagaimana pendapat ahli? Karena kami bingung. Bagaimana si tersangka, si A yang dituduh ini sebagai tersangka ini, dia siapa yang punya dibebani kewajiban beban pembuktian? Bagaimana bisa membuktikan dirinya? Bagaimana caranya? Beban pembuktian itu kemana? Gitu. Apakah persesuaian itu menjadi patokan atau bagaimana? Gitu. Tapi
Baik. Tadi sampaikan begini, dalam perkara pidana terkait dengan pertanyaan yang terakhir terlebih dahulu, dalam suatu perkara pidana, pembuktian, beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang menuntut atau mendakwa. Dalam hal ini adalah penuntut umum. Karena prinsip pembuktian seperti itu, siapa yang mendakwa atau menduga atau siapa yang mendakwa, dia wajib untuk membuktikan dakwaannya itu. Sedangkan pihak yang lain dalam hal ini terdakwa dan sebagainya, dia prinsipnya adalah melakukan pertahanan, ya. Atau dengan kata lain melakukan pembelaan. Ya. Dalam hal melakukan pembelaan itu bisa juga melakukan bukti yang sebaliknya kalau dia punya. Bukti yang sebaliknya. Nah, terkait dengan urusan bagaimana teknik untuk menyimpulkan dari keterangan-keterangan saksi yang beberapa keterangan saksi atau dua atau lebih saksi yang menyatakan dia memiliki keterangan yang sama, sedangkan satu saksi memiliki keterangan yang berbeda, maka dalam prinsipnya penarikan keterangan itu bisa di cross check antara satu dengan yang lain. Karena kalau objek itu sama, saya ulangi lagi, kalau mengenai objek yang sama disaksikan oleh 4 orang, 3 menyatakan itu adalah A, 3 adalah X, yang satu A atau Y, itu artinya apa? Dalam prinsip hukumnya itu berarti 3 yang benar, 1 yang tidak benar. 3 lah yang benar, 1 yang tidak benar. Kalau itu 1 yang tidak benar, berarti itu bisa diproses ulang tentang yang disebut sebagai kebenaran keterangan dia. Kalau dia menerangkan sesuatu yang tidak yang sebenarnya, maka dia bisa dihukum. Apalagi kalau itu keterangan itu sangat menentukan. Kalau tadi digambarkan sangat menentukan nasib orang, status orang itu sebagai tersangka dan tidak tersangka, semestinya ini harus diperiksa secara sinar terhadap keterangan saksi yang lain. Kalau dia tidak juga mengubah keterangannya yang sebenarnya, lagi-lagi kalau dia tidak tetap bersikukuh terhadap keterangannya, padahal posisi tadi yang sama-sama melihat itu adalah ternyata semuanya adalah X, misalnya dia sendiri yang ngomong I, dan karena I inilah yang membuat orang, nasib orang, menentukan nasib orang, mestinya ini harus dipanggil untuk diklarifikasi kembali. Dan kalau dia memberi keterangan palsu, maka dia harus dihukumkan karena dia memberi keterangan palsu lewat sumpah. Supaya apa? Supaya peradilan tidak sesat. Karena peradilan berbicara kepada satu kebenaran material yang tadi kemarin sampaikan untuk menemukan kebenaran material. Sehingga dengan demikian, dari prinsip hukum, prinsip pembuktian yang disampaikan tadi, tidaklah yang benar karena melihat sesuatu yang dia sudah saling tunjang atau saling dukung keterangan satu dengan yang lain, berarti tidaklah yang benar. Ya. Kalau dalam bahasa namanya bukti petunjuk dalam pasal 184 itu juga masuk, bisa dikatakan inilah keterangan yang benar, sedangkan satu keterangan yang tidak benar. Tapi kalau hakim masih meragukan lagi, panggil dia diproses kembali dengan peringatan bahwa kalau dia memberi keterangan palsu, maka dia bisa dikenakan hukuman disebabkan karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Demikian menurut tadi. Baik, saudara.